Hello, hello, what's up? Selamat kembali ke Embas bersama saya, Sean Lee. Korang sihat ke tidak? Bolehlah tweet Sean sikit, hashtag Embas, let me know how you guys feeling. Okay, saya tahu, raya dah dekat ni, semua macam tak sabar nak beraya kan? Sama seperti penyanyi kami dan juga pelakon Nakyu. Isteri dia pun tak sabar nak beraya. Tapi dia nak beraya kat mana? Jom kita sama-sama saksikan cerita malam ini. Let's go. Untuk raya, orang yang paling excited adalah isteri saya. Sebab dah 2 tahun, 3 tahun tak dapat beraya. So, tahun ni dapat balik kampung. So, dia yang excited sangat. Macam saya serahkan, okay, nak beraya ke mana ke, nak beli apa ke. Okay, saya serahkan pada dia je lah. Sebab saya nampak dia yang daripada hari pertama puasa, dia dah excited nak raya dah. So, saya okay. Dari segi barang-barang macam mana? Apa dah beli ke semua? Saya ni sebenarnya orang yang belilah apa-apa pun. Saya, kalau dia beli baju, apa pun saya pakai. Saya orang yang serahkan semua benda dekat dia. Sebab dia lebih tahu apa benda yang nak dibeli, apa benda yang dah disiapkan. Kalau saya, kalau ada dua orang untuk siapkan satu benda tu, saya siapkan kalau kabut lah kot. Okey, Sean nak bagi tips kepada korang. Kalau korang nak suka pakai barang emas, nak keluar, nak flashy-flashy, tunjuk korang kaya macam tu kan? Korang kena berhati-hati tau. Korang boleh minta bodyguard protect korang, ha, macam Ifah Razia. Nak tahu cerita lebih lanjut? Jom kita saksikan. Kak Ifah, dahsyat. Meletup-letup. Kalau tengok, ni je dah tahu dah. Ayuh. Jangan kejar saya lepas ni, eh. Sebenarnya sendiri-sendiri takut nak pakai. Dia macam ada event-event tertentulah pakai. Bukan nak riak, bukan nak asyik-asyik ke, nak tabur ke apa kan, nak tunjuk ke. Tak, sebab suami beli kita kena pakailah. Habis suami beli untuk apa, bukan untuk simpan. Kan, dia beli kita, kita appreciate, kita pakai. Itu tandanya suami sayang kita. Betul tak? Suami awak sayang awak tak? So, dia pergi beli. Oh, tak mampu suami nak beli macam tu. Ini RM100,000 ada kan? Baru dapat kereta mewah. Dengarnya Kak dapat title Datuk. Eh, hey. Eh, betul ke tak tu? Amin. Mudah-mudahan. Datuk Seri lah. Atahlah sikit. Datuk Seri. Datuk Seri ke Tan Seri ke? Eh, lebih ya. InsyaAllah. Doa-doakanlah yang baik-baik. Okay guys, sebelum kita habis untuk malam ni di Embas, saya nak ingatkan korang, jangan lupa saksikan stream langsung Chief Discount Officer 2.0 bersama dengan host baru Wafi dan juga Fira bermula 28 April 2022 jam 10 malam dan akan diteruskan setiap Khamis 9 malam di Last Live. Banyak voucher dan tawaran eksklusif menanti anda dan Sean Lee akan menanti anda di episod Embas seterusnya. Take care, stay safe and opa sarang hei. I love you, baby.